Apakah amalan yang harus dilakukan pada akhir bulan Muharram? Apakah hukum bila mana dakwah untuk mengajar ilmu syiar agama Allah dihalang dengan berbagai alasan untuk menegakkan akan hujah yang ada dalam Quran dan juga hadis? Setiap orang berdakwah mesti akan mendapatkan halangan. Kalau orang berdakwah tiada mendapatkan halangan, maka orang yang pertama berhak untuk mendapatkan demikian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di setiap zaman tidak akan sunyi daripada orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik. Orang yang baik akan menyebarkan kebaikan, orang tidak baik akan menghalang kebaikan. Itu perkara yang biasa terjadi. Amalan yang mesti dilakukan adalah sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang bulan, dan juga mendekatkan diri kepada Allah tidak bermusim, tetapi mendekatkan diri setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bila mana ada bulan-bulan tertentu yang dikenal dengan fadilahnya, maka hendaklah lebih memperbanyak dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.